Yang saya hormati dan kasihi Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan sambutan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum KONI Kota Ambon, Bapak Dr. Randus Agus Remase. Sebetulnya beliau rindu sekali untuk hadir dalam acara penutupan ini, namun ada tugas penting lain yang tidak bisa diwakilkan, sehingga tugas yang jadi tugas beliau di kegiatan penutupan USU ini dipercayakan kepada saya untuk hadir memberi sambutan sekaligus menutup kegiatan ini. Mohon Bapak dan Ibu, terutama para ofisial, para pelatih, para atlet dapat memahami. Dan di waktu yang akan datang, beliau juga akan bisa hadir bersama-sama dengan para atlet USU Indonesia Kota Ambon. Yang saya hormati dan saya kasihi, rekan-rekan pengurus KONI Kota Ambon yang hari ini hadir, saya lihat dari bidang BIMPRES, ada wakil sekretaris umum Dr. Rizal Tuas, ada juga teman-teman dari BIMPRES, dari BIMPRES ini yang hadir hari ini. Yang saya hormati dan saya kasihi, Profesor Dr. Albert Fernand Lampir, SPP IPB AIPO, yang sekaligus sebagai Ketua Pengurus Provinsi USU Indonesia. Yang saya hormati dan saya kasihi, Bapak Dr. Maskulan, terima kasih sudah bisa hadir sama-sama sebagai penyemangat juga bagi para atlet. Yang saya banggakan, Ketua USU Indonesia Kota Ambon, Saudara Adi Sasmita SPD, bersama dengan rekan-rekan pengurus, para dewan juri, dewan hakim, para pelatih, para ofisial, para pembina lainnya yang saya banggakan. Sudah tentu hari ini kita mesti bilang untuk Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma karena kasih dan kemurahan-Mu, kita semua boleh menyelenggarakan kejuaraan Kota Ambon hari ini, khususnya untuk cabang olahraga USU Indonesia. Dari sejak kita buka kemarin dan sampai hari ini, saudara-saudara para atlet sudah menunjukkan kebolehannya di panggung ini dan di tempat ini. Tapi satu hal yang kami mau bilang dan terima kasih kepada Tuhan, karena walaupun memang masing-masing menampilkan kekuatan terbaik untuk menjuarai masing-masing nomor, tetapi mereka sampai hari ini masih tetap sehat walafiat. Kalaupun ada cedera itu biasa, tetapi kemudian tidak sampai membahayakan para atlet ini. Itu tandanya para atlet ini yang sebentar nanti akan diumumkan juaranya siap juga untuk berlaga pada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Maluku yang akan diselenggarakan pada tahun ini juga, tanggal 17 sampai dengan 27 November yang akan datang. Teman-teman sekalian, terutama kepada para atlet, mengapa kita memajukan ya waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan cabang olahraga yang menurut kami adalah cabang olahraga bela diri, termasuk salah satu USU. Ya, kita memajukan supaya kalau memang ada yang cedera, ya, karena di pertandingan ini ada yang cedera, misalnya ada masalah-masalah tertentu, kita masih punya waktu untuk recovery
atau punya waktu untuk pemulihan. Sehingga pada saat masuk dalam Pekan Olahraga Provinsi Maluku, teman-teman yang cedera itu, yang hari ini nanti keluar tugas sebagai pemenang, bisa menyiapkan kesehatan lebih dini untuk masuk dalam kejuaraan itu. Sayang bagi kita kalau kemudian mereka cedera, tapi mereka dapat juara satu, yang adalah juara untuk memperkuat tim Kota Ambon di kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Maluku yang mendatang. Karena itu saya pesan teman-teman sekalian, sesudah ini ya berlatih terus, ya jaga kesehatan, pulihkan kondisi. Kalau memang di hari ini ada yang cedera akibat dari mengeluarkan tenaga yang luar biasa. Pak Profesor, saya bangga sekali. Walaupun yang berlaga di tempat ini, ya ada dari Sesana Umpati, ada dari Sesana 733, ya. Walaupun berhadapan itu 733 dengan 733, Umpati dengan Umpati misalnya, dan lainnya, mereka tidak main asal-asal jadi. Yang orang Ambon istilah main kayu. Jadi yang penting ada juara, cukup. Tapi mereka berlaga luar biasa, menurut pandangan saya, ya. Ini yang luar biasa. Karena itu, saya percaya atlet yang sebentar akan diumumkan hasilnya ini akan juga membawa nama Koni Kota Pekan Olahraga Provinsi Maluku yang akan datang. Ya. Teman-teman sekalian, saya mewakili Ketua Umum juga mesti sampaikan terima kasih kepada pengurus cabang olahraga USU Indonesia Kota Ambon, yang walaupun dalam kondisi dan suasana yang serba ada ini sudah bisa menyelenggarakan ya sebuah event, dan menurut catatan kami di Koni ini event yang dianggap baik, luar biasa, sesuai dengan aturan-aturan yang dipertandingkan. Apalagi nanti kalau dipersiapkan lebih baik lagi, pasti lebih oke lagi. Karena itu sebagai Koni Kota Ambon, saya mohon maaf, dan waktu-waktu yang datang kita mendesain lagi agar pertandingan ini lebih baik lagi. Kita mendapatkan ruangan yang bagus, Pak Prof, ya, milik Umpati ini, ya saya juga berpesan, kita harus jaga ruangan ini sebaik mungkin. Supaya ruangan ini juga, gedung ini, gelanggang olahraga ini, bukan saja untuk event WUSU, tapi event-event lainnya juga kita bisa jaga. Kita semua tahu di Ambon kita punya ruang sangat terbatas, yang ada mungkin cuma sport hall menara remaja, ya. Lalu yang lainnya paling menggunakan fasilitas umum, tapi bukan fasilitas khusus untuk gelanggang olahraga. Karena yang sudah ada ini kita punya tugas, kita jaga baik-baik. Bukan cuma ini, tapi fasilitas olahraga yang ada di kawasan Universitas Patimura, kita punya tugas bersama untuk jaga dengan baik. Bukan cuma gedung ini, tapi juga fasilitas olahraga yang akan datang. Kita ke depan juga akan menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kampus ini, Universitas Patimura, gelanggang olahraga. Nanti pekan olahraga khusus atletik juga kita menggunakan di sini. Ya, nanti besok tempat ini kosong, lusa kita mulai lagi, kurang lebih 3 hari dengan pecah silat. Nanti habis itu ada lagi juga taekwondo, ada juga ya taekwondo, dan juga terakhir juga di sini nanti kempo, ya kempo. Semua kita menggunakan di sini. Adik-adik mahasiswa yang domisili di seputaran sini, kalau memang waktu kuliah sudah selesai, mari datang menonton. Ya, bukan cuma yang hobi dengan WUSU, ya mungkin saja kalau datang menonton yang lain, ya menimbulkan hobi baru lagi. Dan hobi baru yang kita harap juga muncul di sini. Ajak juga teman-teman lain, mahasiswa lain, yang mungkin belum menyalurkan bakatnya di olahraga, ya ini bisa juga menyalurkan atau di olahraga lain. Itu pesan dari kami. Terima kasih adik dan teman-teman penelitian. Terima kasih juga Yuri.
ya. Terima kasih juga hakim, terima kasih juga teman-teman di sekretariat, ya, terima kasih juga Pak Dokter dan tim, terima kasih juga Satpol PP yang sudah mendukung kita semua di pelaksanaan hari ini. Itu yang dapat saya sampaikan di hari ini, dan dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan kejuaraan Kota Ambon Wushu Indonesia Kota Ambon hari ini saya tutup secara resmi. Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tabea. Tabea. Salam olahraga. Tabea. Salam olahraga. Tabea. Khusus untuk teman juri dan para hakim. Salam olahraga. Tabea. Ya, ini salam khusus kepada mereka. Ya, terima kasih banyak.